warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idseruman Taufik dari Persadia Wilayah Jawa Barat. Kebetulan saya memegang seksi nutrisi di DPW Persadia tersebut. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang memang sekarang lagi marak terjadi, yaitu karena pandemi COVID-19 dan kita beranjak ke kondisi new normal. Lalu bagaimana pengelolaan kondisi di new normal COVID-19 dalam diabetes mellitus? Seperti kita ketahui, berdasarkan International Diabetes Federation, bahwa diabetes Indonesia mendapatkan ranking ke-7 dari diabetes tahun 2019 dan tahun 2030. Kemudian akan diperkirakan ranking ke-8, artinya mengalami penurunan pada tahun 2045. Dan ini memang cukup, kenaikannya 31%. Penderita diabetes atau yang lebih dikenal dengan diabetesi pada tahun 2045 tersebut. Tapi bukan artinya ranking ini turun, tapi penderita mulai dari tahun 2019 163 dan diprediksi pada tahun 2045 berjumlah 220 juta. Nah, bagaimana pengaturan makanan DM selama pandemi? Kita harus tahu dulu bahwa di dalam tubuh kita ada sistem imunitas. Fisik tersebut adalah kulit, silia, yaitu bulu-bulu hidung, seperti itu. Biologi, adanya mikropola usus, kalau larutan ada enzim. Sedangkan sel, selulernya adalah sel darah putih. Dan lebih spesifiknya lagi, ada yang namanya IG, di sel T dan sel beta. Nah, protein 10% energi total, ini setara 5-6 porsi per hari. Jadi asupan yang harus kita perhatikan untuk pengaturan makanan selama pandemi ini adalah seperti itu. Dan mengandung vitamin A, zinc, zat besi, dan vitamin E. Di mana vitamin A ini akan memelihara sel epitel yang terlibat dalam fungsi imunitas. Sedangkan zinc, sintesa senyawa esensial yang berperan dalam imunin seluler. Dan zat besinya adalah mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan. Sedangkan vitamin E mempertahankan integritas membran sel, dan sayuran seyogjanya bersama buah-buahan kisarannya, kalau sayuran 3-4 porsi, buah-buahan 2-3 porsi, di mana sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin C, beta karotin, vitamin E, prebiotik, di mana fungsi dari vitamin C melindungi sel imunitas dari serangan radikal bebas, dan beta karotin merupakan provitamin A, dan prebiotik merupakan makanan untuk mikroflora usus yang positif. Nah, angka kejadian COVID-19 makin meningkat. Yang perlu dikhawatirkan pada saat ini, terutama di lingkungan saya, adalah hal yang
meninggal sekitar 2465 pada tanggal 21 Juni. Sedangkan penderita yang bahasanya yang positif COVID-19 semenjak diberlakukannya era new normal kembali meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya penduduk Indonesia dalam menghadapi new normal. Meskipun pemerintah telah melakukan aturan atau protokol kesehatan dalam menghadapi new normal tersebut. Contoh yang banyak dilanggar oleh orang Indonesia sekitar kita adalah yang pertama penggunaan masker, yang keduanya jaga jarak. Di daerah yang memang perekonomian itu berputar seperti pasar, mall, mungkin kondisi new normalnya sudah banyak yang dilanggar. Dan yang perlu dikhawatirkan dari kondisi tersebut adalah faktor komorbid adanya penyakit, faktor komorbid dari COVID-19 ini. Salah satunya adalah diabetes merupakan salah satu faktor risiko utama mortalitas dan keparahan penyakit akibat COVID-19, di mana pasien diabetes mellitus sudah menginjak usia yang tua dengan komorbiditas biasanya adanya hipertensi, obesitas. Jadi risikonya lebih tinggi. Dan ketika memasuki era new normal selama pandemi COVID-19, masyarakat mulai beraktivitas seperti sehari-hari. Hal ini dibutuhkan nutrisi yang memiliki peranan penting untuk mencegah tertularnya infeksi, terutama pada pasien atau pada diabetes. Peranan status nutrisi pada diabetes mellitus dan infeksi COVID-19, di mana status nutrisi terutama pada pasien DM memegang peranan penting dalam kejadian infeksi COVID-19 dan perkembangan keparahan penyakitnya. Di mana studi di Cina tahun 2020, prevalensi malnutrisi pada penderita COVID-19 usia lanjut cukup tinggi, angkanya di atas 50%, terutama pada pasien DM. Sedangkan menurut Aspen 2020, pada usia tua dan memiliki komorbiditas termasuk DM perlu dilakukan screening dan asesmen malnutrisi, di mana malnutrisi ini meliputi gizi kurang dan gizi lebih. Ini merupakan faktor prediktor prognosis buruk akibat COVID-19. Jadi, di sini boleh dikatakan malnutrisi apabila kita, Anda, atau saya memiliki gizi kurang dan gizi lebih akan mengalami prediktor prognosis buruk akibat infeksi COVID-19. Kita lanjutkan. Peranan diet dengan imunitas pada COVID-19, di mana diet merupakan faktor utama status nutrisi seorang diabetesi. Diabetesi terkait dengan penurunan sistem imun seluler dan humoral, di mana apabila seorang diabetesi mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi, maka sistem imunnya akan terganggu atau menurun. Maka penting untuk tetap memenuhi kebutuhan kalori harian, terutama bagi penyandang diabetes mellitus. Maka dari statement di sini, seorang diabetesi tetap perlu
mengetahui dan mengkonsumsi kebutuhan kalori yang cukup setiap harinya. Tingginya konsumsi makanan lemak jenuh, gula, dan karbohidrat yang simpel pada pasien obesitas dan DM meningkatkan risiko terjangkit infeksi dan mortalitas. Jadi seperti pada nomor 2, apabila seseorang diabetes gula darahnya tinggi atau bahkan drop atau rendah, ini akan mengganggu tingkat imunitasnya tersebut. Sedangkan yang terakhir, mengganggu sistem imun dapat memicu aktivitas inflamasi, derajat rendah, dan peningkatan stres oksidatif, terutama pada pasien DM. Sedangkan pengaruh diet terhadap imunitas ini memang memiliki peranan yang penting, di mana beberapa kasus menyebutkan bahwa atau penelitian menyebutkan bahwa diet tinggi lemak jenuh menurunkan pertahanan tubuh terhadap infeksi virus dan memicu inflamasi kronik melalui penghambatan efek sel-sel imun seperti limfosit T dan limfosit B yang berakibat peningkatan stres oksidatif. Dan ini menurut penelitian Grant dan Beck tahun 2017. Diet tinggi lemak juga menyebabkan infiltrasi makrofag ke jaringan paru, terutama alveoli. Dan diet tinggi karbohidrat dan diet tinggi lemak meningkatkan sitokin-sitokin proinflamasi dan stres oksidatif. Sedangkan yang terakhir, diet rendah karbohidrat menurunkan kadar sitokin proinflamasi pada pasien DM. Jadi di sini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh diet terhadap imunitas tubuh kita. Sedangkan diet sehat pada pasien DM selama pasien pandemi COVID-19 adalah diet seimbang, memiliki peranan penting dalam mempertahankan kondisi imunitas dan menurunkan resiko terjangkitnya COVID-19. Maka, masyarakat perlu diberikan akses yang mudah terhadap makanan sehat dan edukasi yang rutin supaya menjadi pola hidup sehari-hari untuk mengurangi kerentanan terhadap infeksi COVID-19. Sedangkan rekomendasi WHO yang berhubungan dengan diet tersebut adalah bisa kita lihat di sini, dan intinya adalah makan makanan yang segar, bukan makanan olahan setiap harinya. Yang kedua, minum air yang cukup setiap harinya. Ketiganya, kurangi garam dan gula. Keempatnya, kurangi asupan lemak, terutama lemak yang jenuh dan minyak. Yang kelimanya, hindari makan di luar. Dan yang terakhir adalah, atau yang keenam, konseling dukungan psikologis. Dengan melakukan konseling psikologis, maka kita akan menjadi tenang, di mana dengan ketenangan tingkat imunitas bisa meningkat. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan utamakan konsumsi makanan segar bukan olahan, di mana buah, sayur, kacang, polong-polongan, gandum, dan biji-bijian utuh seperti dan beras coklat, kentang, singkong, talas, makanan berasal dari hewan, ikan, telur, dan susu. Pilih sayuran mentah dan segar sebagai kudapan atau snack. Hindari kudapan yang banyak mengandung garam,
atau gula dan lemak. Hindari overcook pada sayuran dan buah. Bila menggunakan sayuran atau buah dalam kaleng, hindari yang menambahkan garam atau gula. Akan tetapi ini rasanya sulit untuk dihindari sayuran dan buah yang di kalengan. Sedangkan asupan cairan yang adekuat yang perlu diperhatikan, rasanya di luar pandemi juga perlu diperhatikan hal seperti ini. Asupannya yang cukup adalah minum 8-10 gelas per hari, di mana air berperan penting dalam meregulasi suhu tubuh dan membantu metabolisme tubuh. Asupan cairan adekuat penting bagi pasien DM, terutama pasien dengan glukosa darah yang belum terkontrol, untuk mencegah kejadian ketoasidosis dan gangguan ginjal yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Kurangi asupan lemak dan minyak. Jadi pilih makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Artinya harus mengkonsumsi lemak tak jenuh ganda seperti ikan, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, kacang kedelai, minyak jagung, minyak canola dibandingkan lemak jenuh yang terdapat pada daging, lemak, mentega, minyak kelapa, krim keju, dan minyak samin. Pilih daging putih seperti daging ayam atau daging bebek dan ikan yang memang terbukti mengandung lemak lebih rendah dibandingkan dengan daging merah. Hindari konsumsi daging olahan karena tinggi lemak dan tinggi garam. Pilih susu atau produk susu yang rendah lemak. Hindari makanan yang mengandung lemak trans, makanan olahan, makanan siap saji, camilan, goreng, the frozen fruit, cookies, dan margarin. Konsumsi lemak tak jenuh menurunkan resiko komplikasi kardiometabolik. Kurangi asupan garam dan gula, di mana asupan garam harus di bawah 5 gram atau 1 sendok teh per hari, dan bumbu yang mengandung tinggi natrium, kecap, saus ikan dihindari juga. Kurangi asupan minuman yang tinggi gula seperti jus, sirup, susu kental manis atau minuman yogurt yang ditambah rasa. Dan yang perlu diperhatikan selama masa pandemi ini adalah minum obat sesuai petunjuk, periksa gula darah harian, tetap aktif seperti berolahraga, pakai masker dan selalu cuci tangan, serta jaga jarak. Dan tetap memperhatikan 5 pilar penata laksanaan DM seperti edukasi, penyuluhan DM, pengaturan makanan atau diet DM, olahraga, obat oral atau insulin, dan pemantauan gula darah mandiri. Mungkin itu saja mengenai prolog atau awal pengaturan makan atau nutrisi selama di DM. Dan apabila rekan-rekan ingin mengetahui tujuan dari nutrisi pada diabetes, mungkin perlu rekan-rekan mengikuti bagian kedua dari penyuluhan ini. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.